Dan dalam kesempatan kali ini, satu orang hamba Allah telah berada di hadapan kita, yaitu saudari Monica Valencia Dwi Nadi. Namanya Monica, bukan maksudnya Monica. Beliau datang dengan diri ingin memeluk kami Islam. Dan dalam screening kami, banyak hal yang kami tanyakan, kami ingin gali kepada saudari Monica ini, yang mana sebenarnya sejak kecil dia sering merasakan kekurangan nyaman, dengan agamanya. Dan intensifnya 6 tahun ini dia ingin mencari Tuhan yang sebenarnya. Sering terjadi perdebatan dalam keluarga. Kemudian alhamdulillah pada hari ini dia sama-sama kita memuliakan orang tua kita yang mulia, guru kita Kiai Fakhruddin Wahab, para guru-guru agama, para asatidz. Marilah kita bersama-sama menyaksikan untuk kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan taufik terhadap saudara kita, saudari kita, untuk memeluk agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang diridhai di sisi Allah, agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Inna din 'indallahi al-Islam." Marilah kita bersama-sama sebelum Quran Tauhid kita sama-sama menyaksikan saudari Monica untuk membacakan suatu pernyataan memeluk agama Islam. Adanya waktu dan tempat dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu بسم الله الرحمن الرحيم
Saksi hidup atas
kami diberikan nomor setelah Inara Azalia Wanita. Semoga saudari kita ini bagaimana sebelumnya, sebelum mengucapkan kedoaan syahadat dengan pernyataannya Allah akan berikan di atas kesadaran dan kebebasan sendiri. Untuk harapan kita juga kepada Ganda Inara, tidak hanya cukup sebatas memperoleh negeri Islam dengan segala formalitas mengucapkan doa kedoaan syahadat ini. Untuk hal itu tidak nasib, terutama bagi orang-orang yang dulu langsung diajak oleh Rasulullah beragama Islam, tetapi mereka adalah banyakkan orang yang selalu dengan Rasulullah beragama Islam. Disampaikan ayat tidak sedikit yang cara mereka ya mengucapkan doa syahadat yang tidak mengakui Rasulullah sebagai utama dan menjadi kita utama. Beruntunglah kita walaupun kita tidak siapkan bahkan tidak melihat langsung Rasulullah, dengan hidayah Allah kita dapat memeluk dan mengikuti ajaran beliau. Itu yang merupakan nikmat yang besar dan kebahagiaan bagi kita, dan mudah-mudahan sampai akhir kita tetap berjalan di seluruh dunia. Untuk itu, selama pengurus Badan Pengurus Islamic Center, kami selaku ketua juga ingin menyampaikan ini semua adalah masyarakat yang Bapak Ibu yang saat ini menyalurkan dan kami sampaikan kepada para muallaf-muallaf yang biasanya melaksanakan di sini, kita berikan dalam bentuk kali asih ya. Atas nama persaudaraan agama memberikan semangat sholat dan juga ada buku-buku Islam sementara untuk membantu mereka memahami dan mengajarkan yang sebaik-baiknya. Bagaimana tentu juga sebagai memeluk agama memahami proses-proses dan maksudnya setiap agama menuntut kepada berikutnya untuk menjalankan ajaran agama yang diadakan tidak terlepas juga Islam, bahkan harap sekali dengan ajaran-ajaran yang maksudnya bagaimana dikatakan itu tidak gambar yang diri itu di siapa siapa yang mengetahu mereka aturan kepada yang menurut agama ini dengan sebaik-baik aturannya. Itu sebagai katakanlah orang pemula, jangankan yang pemula yang mungkin sudah lahir dari keluarga muslim, tetap saja kita harus itu terus untuk belajar dan belajar tentang agama kita. Hingga Rasulullah ada bersabda di antaranya, itulah ilmu itu sejak dari boyan sampai akhir, sampai dia menang. Tidak ada kata berhenti dan tidak ada potensi yang untuk terus untuk ilmu. Kita dengan Islam apa yang wajib kita laksanakan nanti di antara Rasulullah, berpuasa, zakat, haji dan sebagainya, itu tidak akan bisa kita laksanakan sebenarnya tanpa dapat pengetahuan. Sehingga ada ungkapan, dan siapa beramal tanpa dasar dan ilmu, amalnya insyaallah pun tidak terima. Bagi kita, semoga saudara kita Inara menjadi sebagai muslimah yang kafah, yang mendalami dan mengamalkan agama yang telah diperolehkan dia dan kita sebagai seorang muslimah. Dan ajak kami untuk menyampaikan makanannya tidak dilihat dari pergerakan sebenarnya untuk para muallaf yang Islam di Mesjid Baitulmuttaqien. Demikian acara kita, lebih kurang